Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Hai korang semua, bertemu lagi bersama saya SYM Budak Gemuk. Okey guys, pada korang yang baru tengok video aku ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Okey lah korang semua, seperti mana yang korang dah tahu, saya telah mengiklankan motor saya ni. Yang saya nak jualkan motor saya ni bukan kerana ada masalah, tetapi masalah untuk kaki saya. Jadi saya terpaksa melepaskan motor kesayangan saya ni. Saya terpaksalah, dan harap korang yang tengok video aku ni, korang teruskan minat korang dengan MT15. Saya memang sangat minat dengan MT15 ni. Susah saya nak dapatkan motor ni, tapi saya terpaksa melepaskannya pergi. Okey guys, saya memang rasa sedih sangat sebab motor ni memang motor kesayangan saya. Saya tak pernah sayang motor saya sebelum ni. Tak, motor-motor saya sebelum ni saya tak sayang macam ni lah, sebab dia punya sleeper class tu memang lembut, motor pun lembut, engine pun senyap, semua memang sedap lah, pick up pun sedap. Jadi hari ni guys adalah hari penentunya, dan motor saya ni dah ada buyer. Buyer tu datang daripada Perak. Okay guys, tolong stay tune kat video aku guys untuk buat kali terakhir Yamaha MT15 ni dengan saya. Saya harap orang yang beli ni dapat jaga dia dengan baik, dengan rapi lah, kan? Seperti mana saya jaga dia, saya sayang dia. Saya pun sangat-sangat sedih. Saya tak nak tunjuk muka saya. Memang muka saya ni memang tengah bersedih lah, kan? Mana yang tak sayang motor, benda yang saya nak dapatkan memang susah. Jadi hari ni saya terpaksa melepaskannya pergi dua. Okay guys, stay tune kat video aku ni sampai habis guys, dan korang boleh tengok. Memang orang yang beli motor saya ni memang untung lah, kan? Sebab ada lantai semua, kan? Lantai. Okay guys, stay tune guys. Thank you.
hari-hari terakhir aku bersama dengan Yamaha M15 aku ni. Lepas sahabat tinggal, jumpa lagi. Okay guys, Yamaha M15 saya dah selamat dah. Dah ada bahaya, dan bahaya ni datang daripada Teluk Intan, Perak. Sanggup datang daripada Teluk Intan ambil motor saya. Korang tengok video tadi kan. Terima kasihlah kepada Pak Yah yang nak ambil motor saya ni, dan korang yang tengok, yang ada yang dah support channel saya ni, teruskan support channel saya ni. Walaupun saya dah tak pakai Yamaha M15, tapi saya masih ada lagi hati dengan Yamaha M15. Jangan risau eh guys, korang semua stay sokong saya. Jangan ni, terus move on lah. Saya move on. Walaupun saya sangat sayangkan MT15 saya tu, tapi saya terpaksa melepaskannya. Okey. Harap korang semua janganlah berkecil hati dengan saya kerana saya jual. Motor tu tak ada masalah apa pun. Cuma saya yang bermasalah. Okeylah guys, tak nak sedih-sedih. Kepada korang yang tengok channel aku ni, yang baru singgah ni, kalau nak tahu motor apa yang aku ambil lepas ni, janganlah lupa subscribe guys. Subscribe tu penting. Like, share dan komen apa saja. Motor apa yang aku nak pakai, korang komen lah. Motor apa yang aku nak beli kali ni, motor apa yang aku nak kena pakai, korang komen kat bawah motor apa. Nanti aku cubalah, kalau ada rezeki tu aku beli. Dan janganlah skip iklan, biar belum pergi. Iklan tu lah yang boleh buat aku dana beli motor baru. Tapi jadi apalah. Teruskan move on, move on. Kena move on. Okey lah, sampai di sini saja video saya kali ini. Jangan sedih-sedih guys. Korang terus sokong saya. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.